Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Cibatu. Sekarang ini saya berada di Stasiun Cibatu. Di belakang ada si Teteh. Tuh, menggunakan jaket berwarna biru. Garut akhir-akhir ini dingin ya kawan. Saya juga pakai jaket rangkep double 2 karena memang dingin. Hari ini hari Sabtu malam Minggu tanggal 31 Desember 2022. Saya di Stasiun Cibatu menunggu kereta api lokal Garut Cibatuan mau tahun baruan, dan kita lihat kereta penuh nggak tahun baru ini. Tahun barunya nggak jauh-jauh ke kota Garut saja, dan nanti kita lihat okupansi kereta lokal. Saya yakin penuh, banyak yang tahun baruan di Garut, banyak yang berwisata, dan banyak orang Garut yang baru pulang liburan. Gas, tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api lokal Garut Cibatuan persiapan masuk stasiun Cibatu. Yang naik ini kalau menurut info ada 9 orang. Kereta api lokal Garut Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Cibatu. Penumpang yang turun di stasiun Cibatu banyak. Keretanya penuh, full. Tapi untung saya kebagian duduk di kereta makan. Jadi aman, kosong. Gas teh, tahun baruan teh. Ya. Itu HP-nya diangkat tuh, kecepatannya berapa tuh? Kereta api lokal Garut Cibatuan masuk stasiun Pasir Jengkol. Seharusnya kita bisa aja ya naik dari stasiun Pasir Jengkol. Jarak rumah kita nggak terlalu jauh, cuman lah paling 1,5 kilo lah. Tapi nggak ada tempat parkir motor. Lebih enak di Cibatu. Stasiun Pasir Jengkol. Yang turun lumayan banyak di sini kawan. Berhenti 2 menit saja di sini. Saya akan masuk lagi ke dalam rangkaian kereta. Berangkat lagi dari stasiun Pasir Jengkol. Tepat pada pukul 21 lebih 36 menit. Kereta api lokal Garut saat ini sudah tiba di stasiun Wanaraja. Penumpangnya membeludak banget di sini ya. Wanaraja ini memang aksesnya agak susah kawan. Jadi ketika ada kereta sangat terbantu warga sekitar ya.
Pinuh pisan, turun. Wow, rame, rame pisan, bro. Rame pisan Wanaraja. Keretanya terlalu awal, jadi bisa rekam leluasa nih. Mantap. Lokal, Pak. Pak Tony berdinas lokal. Siapa? Ayo tahun baruan, Pak. Sip. Ini masih ini yang diperbantukan ke Cibatu ya, Pak Antoni ini. Seumuran dengan saya. Aslinya masinis Banjar. Bentar lagi berangkat, 3 menit lagi dari stasiun Wanaraja. Enak banget sih duduk di kereta makan pembangkit ini. Gak terlalu penuh. Coba kalau saya duduk di belakang, beuh, penuhnya euy. Udah berangkat Wanaraja aja masih penuh, kawan. Karena ini adalah kereta paling depan atau belakang lokomotif. Jadi orang-orang pada males dan pada duduk di ekonomi tengah hingga ekonomi terakhir. Main ke ekonomi 1 ya. Sudah diubah jadi ekonomi 7 karena persiapan untuk besok. Masih ramai penumpang, apalagi ekonomi paling belakang. Ini kita sudah lepas JPL Guntur, bentar lagi masuk stasiun Garut. Wow, sampai juga di stasiun Garut. Penumpangnya pasti membludak nih. Pak, amang Pak, alhamdulillah. Kadela Pak. Lokomotif lokal ini sudah mulai dilepas, penuh di stasiun Garut. Membludak. Penumpangnya banyak. Penuh pisan. Lokomotif yang berdinas CC201-9209. Luar biasa, stasiun Garut penuh. Banyak orang yang tahun baruan di kota Garut ya. Termasuk saya, daripada pakai motor, pakai mobil karena macet, ditambah lagi ada car free night, lebih baik pakai kereta, lebih enak, lebih nyaman. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Garut. Sudah dilepas rangkaian dengan lokomotifnya. Tinggal dilangsir ini. Oke bro, saya sekarang ini mau keluar stasiun. Sudah lihat penumpang pada keluar.
banyak penumpangnya yang turun di stasiun Garut dan lokomotifnya mau dilansir tapi kayaknya masih lama deh karena harus laporan dulu ke stasiun asisten masinisnya. Jadi saya keluar stasiun saja. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Yuk gas, kita jalan-jalan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.